Yang terhormat Bapak Presiden dan para hadirin sekalian yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan kosen Garuda Flight. Sebagai flight leader dari Garuda Flight adalah Letko Penerbang Pandu Hornet Eka Prayoga, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004, yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron 3 Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari 10 pesawat F-16 Fighting Falcon yang akan membentuk Arrowhead Formation dan akan terbang pada ketinggian 1000 kaki di atas permukaan tanah. Gemuruh suara mesin di udara sudah mulai terdengar di langit ibu kota Jakarta. Hadirin sekalian, inilah dia Garuda Flight. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Garuda Flight. Hadirin yang berbahagia, masih dalam semangat menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita semua formasi helikopter gabungan TNI dan Polri dengan mengibarkan sang Dwi Warna Panci di langit Nusantara tercinta. Dalam memperingati ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, formasi helikopter dengan callsign Nusantara Fly terdiri dari helikopter NHS 332 Super Puma dan KC-725 Karakal TNI Angkatan Udara, helikopter AH-64 Apache TNI Angkatan Darat, helikopter AS-565 Panther TNI Angkatan Laut, serta helikopter AW-169 Kepolisian Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, datang dari sebelah kiri podium, kita sambut Nusantara Fly, Wijaya Fly Formation, bendera merah putih. Nusantara Fly dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Ageng Wahyudi, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004, yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 6, Lanut Atang Sanjaya Bogor. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat pagi Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan berkelas dari kolaborasi The Jupiters dan The Pegasus Team, tentunya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Good morning, ladies and gentlemen. Please prepare. In a few minutes, you are going to be amazed by the spectacular performance of the special combination from the Jupiter Indonesian Air Force Aerobatic Team and the Pegasus Team for commemorating the Independence Day of Republic of Indonesia. Pada hari ini, Jupiter Aerobatic Team dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Ridho Utomo, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004, dan The Pegasus dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Taufik Hidayat, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Bersiap dari arah belakang podium membuka manuver pada hari ini. And ladies and gentlemen, please welcome the first maneuver by the Jupiter with roll and cue. Give applause for the Jupiter's Indonesian Air Force Aerobatic Team.
Selanjutnya bersiap datang dari arah kiri podium. Kelima pesawat lainnya dari The Jupiters akan menampilkan five card loop maneuver yang kemudian disusul dari sisi kanan oleh The Pegasus yang akan bermanuver left echelon pass. Ladies and gentlemen, coming from the left corner of the stage, here you are The Jupiters with five card loop. Selanjutnya dari kanan podium, mari kita sambut bersama The Colibri Pegasus with left echelon pass. Beri sambutan yang meriah untuk The Jupiters and The Pegasus team. Kemudian The Pegasus akan mereposisi formasinya menjadi line up rest formation dan bersiap datang dari arah depan podium. Secara bergiliran akan melakukan manuver crossover break off yang fenomenal bersama dengan The Jupiters. Maju! Sambutan yang meriah untuk The Pegasus. Menyusul dari arah belakang 6 pesawat The Jupiter akan melakukan hal yang sama bagi Pegasus. Hadirin yang berbahagia, bersiap datang dari arah depan podium 6 pesawat The Jupiter. Mari kita sambut bersama manuver yang fenomenal pada hari ini. Crossover break off dari The Jupiters. The Jupiters bersiap melakukan manuver selanjutnya. Beri sambutan yang meriah untuk The Jupiters, International Force Aerobatic Team. Selanjutnya, jauh dari sisi kiri dan kanan podium, The Jupiters melakukan twin half cuban terlihat dari videotron yang kemudian akan bersilangan tepat di hadapan kita dengan jarak yang sangat dekat dan berbahaya. Dari sisi kiri dan kanan podium, mari kita sambut bersama The Jupiters. The Jupiters with head on pass. Terlihat kedua pesawat bersiap untuk melaksanakan head on pass kedua. Kemudian menyusul dari sisi kiri podium, bersiap 4 pesawat lainnya dari The Jupiters akan menunjukkan sebuah tarian udara yang begitu indah dengan manuver screw roll. Dari sisi kiri podium, mari kita sambut bersama The Jupiters with screw roll. Kemudian menyusul The Pegasus dari arah belakang podium akan mengajak kita semua melaksanakan tarian yang begitu indah untuk Gemu Family Dance. Mari kita sambut bersama The Pegasus with windmill maneuver and Gemu Family Dance.